Assalamualaikum sahabat semua, saya di sini mendapatkan koloni Apis cerana yang bersarang di dalam kayu kelapa yang berlubang. Kayunya ini akan saya pindahkan ke kotak budidaya. Koloninya maksudnya. Itu koloni Apis cerananya. Dalam pengambilan koloni Apis cerana ini, saya akan membaca dundai atau puisi. Puisi serawai yang dibaca oleh para leluhur saat mengambil manis madu era dahulu. Ini sahabat semua bisa mengamalkan amalan dundai ini saat pengambilan madu. Namun syaratnya jangan lupa subscribe akun channel YouTube Budaya Serawai Seluma. Bismillahirrahmanirrahim. Baik nian kayu agung ini tumbuh di lebak tanah intan. Kalau tenikat betelago, kalau pelawi senggur udang, kalau nemu benik kurung, urak gelung si urak gelung, urak la gelung malam ini, malam pagi begelung pulau. Alangkah pacak adia nenak nasio putia randan randanan. Alangkah pacak ading beranak anau putia panau panuan. Inting-inting betali rambut, anak elang betali rantai. Ingat eling tukang penyambut lubuak dalam laka sampai. Oke sahabat, itu puisi yang telah saya bacakan. Selanjutnya kita akan mengambil sisir sarang apis cerana yang berada di dalam lubang pohon kelapa ini. Lubang ini kita gergaji dulu kayu kelapanya ini untuk memudahkan kita saat pengambilan manis madunya. Pulung-pulung. Keras. Sahabat, ternyata kayunya masih keras. Selanjutnya kita ambil sisir sarangnya ini, kita ambil satu. Buka dong kotak dong. Kita bersama Mas Anca dikawani sama pemuda ganteng dari Seluma. Saya belum melihat keberadaan Ratu Apis cerananya. Semua sisir sarangnya telah habis sahabat, itu bisa dilihat. Kita akan berupaya mencari keberadaan Ratu Apis cerananya. Thank you.
Sahabat, karena tempatnya ada di dalam kayu, kita mencarinya secara perlahan-lahan untuk menemukan keberadaan Ratu Apis Teranainya ini. Saya belum berhasil menemukan keberadaan Ratu Apis Teranainya. Di dalam itu lubangnya saya kasih rokok supaya mereka keluar dari dalam lubang. Kita ikatkan dulu sarang ini terlebih dahulu. Ini sisil sarangnya saya ikatkan, saya gantung. Namun saya belum juga mendapatkan keberadaan Ratu Apis Teranainya ini. Kita mindahin lebah. Pas di sebelah kita ada batang durian, pas jatuh pula duriannya ini, guys. Ini rezeki, ini anak soleh ini, sahabat. Woi, Mas Ansa, belah durian, bro. Ini belah durian asli ini, Mas. Asli. Pernah belah durian sebelumnya, Mas? Pernah, cuman nggak kayak gini modelnya. Durian apa, Mas? Durian madu. Jangan nakal, Mas, ya. Oke, aman. Sahabat, ini koloninya malah habis. Tidak ada di dalam kotak. Saya juga heran ini. Karena di dalam kayu juga koloninya habis, sahabat. Saya heran karena koloni yang berada di dalam kayu berlubang ini juga tidak ada. Koloninya pastinya kabur, meninggalkan sarangnya ini. Saya tidak berhasil memindahkan koloni Apis Teranainya ini ke dalam kotak. Sekali lagi, terkait amalan Dunda yang saya bacakan tadi, itu bisa sahabat terapkan semua pada saat mengambil lebah madu. Hanya saja, saya menemukan kejadian aneh. Saat ini koloninya habis, tidak ada di dalam box dan juga di dalam kayu yang berlubang ini. Jangan lupa sahabat semua yang ingin mengamalkan amalan Dunda tadi, silahkan subscribe akun YouTube Budaya Serawes Luma. Karena sang pemiliknya telah mengijazahkan amalan Dunda tersebut. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, saya tidak mendapatkan sengatan sama sekali pada saat mengambil lebah madu ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi kita gagal, Mas. Tidak apa-apa, Mas, ya. Tetap semangat. Mungkin lain kali bisa kita coba lagi. Siap.